HSR, velg kalian masang lagi di sini nih. Ini setelah Mas Bima kemarin ada lagi nih. Ini ada nih yang ready, 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 ready ya. Duh, 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 duh. Guys, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Siang ini saya ada di Pul Kenjeran, jadi Bluebird Pul Kenjeran, alamatnya di Jalan Pelatuk Dono Mulyo 15 nomor 2. Stoknya udah mulai berkurang. Masih tinggal beberapa unit. Ini semua belum laku, teman-teman. Tuh. Tuh, ini nih masih ada nih. Unit legenda. Gen 2 tahun 2013. Saya mau nyari Pak Tri ke sini. Dia pasti sedang ngerjain mobil. Teman-teman kalau ada yang berminat nih warna-warna ini ya, hitam, red Mika, terus ada merah Ferrari, ada burgundi, putih, red Mika lagi sama hitam. Beberapa kali sudah kita update ke kalian kondisi unitnya ya. Mobil standar semua, teman-teman. Harganya sama semua. Kecuali yang ini Gen 2 kan harganya beda. 75 net. Ini enggak dijual. Mana ya orang-orang itu? Oh iya, sama di situ juga ada juga tuh mobil kuning, abu-abu, silver. Ada plat B juga masih setia di sana nih, silver sama yang putih itu. Belum laku. Baru laku satu warna hitam. Kalau nggak salah, Pak Tri itu lagi ngerjain mobil merah ini yang kiriman ke Kediri. Dia lagi ngerjain interior. Pak Tri lagi ngerjain interior kan? Weh, senjatanya apa sih interior? Wah, kayak Pak Lu, ini handuk. Handuk? Hah, handuk? Handuk yang kayak gini, putih jadi gini. Loh. Itu karena noda-noda dari plafon? Iya, plafon. Ini loh teman-teman, kalau Pak Tri nyapin mobil, plafonnya itu... tapi gini ya, seringkali gini. Pesennya di mana? Mintanya di Pak Tri bersihin ini ya. Pak Tri kemarin mengeluh. Pesennya di seles lain, minta bersihnya ke saya Pak. Waduh, jangan ya, pesennya di Pak Tri, di channel Panlala bisa dikerjain sama Pak Tri. Jangan pesen di mana terus. Pesennya di sana, teleponnya di sini. Ya, teman-teman bingung mungkin ya karena saking banyaknya channel Vios bermunculan baik di Surabaya maupun di mana. Teman-teman jangan lupa juga subscribe channelnya Pak Tri yang baru. Yang lebih update karena saya juga nggak selalu di Kenjeran sekarang. Channelnya Pak Subkres. Pak Titik Subkres. Udah diganti belum namanya? Nggak ada titiknya. Titiknya nanti dihilangkan. Pak Titik Subkres. Pak Subkres ya namanya. Subscribernya udah lumayan, udah 100 lebih. Dibantu teman-teman biar cepet sampai 1000 subscriber. Ini yang udah bersih, yang mana sih? Sisi mana? Sisi sini, situ belum. Bentar, kita lihat bedanya ya teman-teman. Beda gak sih? Oh beda sih. Ini yang udah bersih. Ini kesini yang belum. Nah belum. Jadi masih kayak kecoklat-coklatan kalau yang di sini. Kalau di sini udah bersih. Pakai apa sih itu Pak cairannya? Ah murah meriah. Pakai Sunlight Mama Lemon. Sunlight Mama Lemon. Nah, sama kuas ya. Udah, ekonomis. Terus digosok. Oh tenaganya yang banyak berarti yang ya? Yang mahal itu sarapan ya. Harus ekstra kuat. Karena gosoknya gini kembang juga. Ini mobilnya siapa? Mas Tommy. Tommy di mana? Kediri. Mas Tommy Kediri. Ya. Jadi hari Senin Pak Tri. Ya. Barengan kalau bisa. Senin kan kirim ke Blitar. Jadi gak dikirim Blitar. Ya. Dikirim tapi Mas Raffinya kesini. Oh. Cuman karena Mas Raffi belum apa ya nyetirnya masih. Oh nanti diantar ke sana gitu. Ya. Oke. Tapi saya kemarin Mas Raffi nanti Mas Raffi nyetir aja Pak Tri yang sebelahnya kalau napa-napa Pak Tri yang nanggung lagi. Tapi saya harus pakai helm. Saya juga mau ngecek mobilnya Mas Raffi. Ayo jalan-jalan dulu Pak Tri sebentar. Iya dong, update dong pekerjaannya. Nih kalau saya lihat Pak Tri ada mobil yang ada ininya, ada yang enggak nih tutupnya ini. Iya. Karena banyak yang ini kan kena panas. Ada yang keropos, kadang itu apa kayak keprul itu Pak. Oh, tapi kan enggak apa-apa ya, enggak ada itunya ya. Enggak apa-apa, enggak pengaruh, cuman itu cuma nutupin aja. Punya saya juga enggak ada saya.
Yang hijau satunya ternyata masih di bengkel apa namanya aksesoris. Jadi karena gak nututin pekerjaan di pool, akhirnya dikerjakan di bengkel luar. Ada satu unit. Ijonya siapa ya yang di bengkel luar itu aksesoris? Pak. Oh, bapak dari Senegal. Oke, sabar Pak Di. Mobilnya mau selesai. Bapaknya kapan pulangnya tapi? Ini bulan 8 awal ini. Pulang? Iya, langsung ke sini rencana. Oh gitu. Siap. Ini pesanannya siapa sih? Oh, ini orang Surabaya. Wih, talang airnya bagus banget. Talang airnya bagus nih. Wah, gelap gitu ya. Headlampnya udah tinggal sedikit ya, kurang apa? Interior udah? Headlampnya udah, mau dipasang emblem apa? Fortuner? Corolla. Corolla Altis, Abah aja lah yang Corolla Altis. Malam ini upload juga videonya itu Abah. Spionnya retract, peleknya ini pelek, HSR beneran bro. Beneran ini. Berapa harganya? Sama banyak 8 juta. Guys, orang kaya ini kayaknya ya. HSR Well, beli di mana? Beli di mana? Kemarin yang beli kan masih itu. Oh ngagel. HSR, pelak kalian masang lagi di sini nih. Ini setelah Mas Bima kemarin ada lagi nih. Garapannya sama lagi kayak punya Mas Bima ini ya? Iya, warnanya sama. Astaga, Mas Bima gara-gara sampean nih. HSR Well, cakep banget teman-teman. Tuh, mobil saya nggak mau saya dipasangin pelak ini. Nggak mau bayar maksudnya. Terus sudah ada power window ya Pak Tri ya? Ini kan orang Surabaya bener yang pesan ya? Tetangganya Pak Tri jadi kena bohong sama Pak Tri jadi beli mobil ya. Dipengaruhin Pak Tri. Terus retract mirror. Alarmnya mana bos? Oh udah? Oh ini alarm lipatnya ini. Oke. Androidnya Antek. Terus juga lebih. Android? Wih, Androidnya katanya nih 2 juta lebih. Apaan sih? Nyala nggak mobil ini? MTech Android ini yang agak mahal emang teman-teman. Apa ya beda fiturnya? Wih, kebanyakan reklame nih. Smart Driving Multimedia Mobile Tech. Oke. Okay. Saya yang pilih. Siapa yang pilih? Ayo. Pak Tri yang milih. Ya, orangnya terserah katanya gitu ya kerja. Terserah Pak Tri gitu. Tapi dibayar nanti. Wah, bayar. Takutnya kedengar jamnya masih salah. Untuk fiturnya dia radio, mutar musik, kemudian mutar video, bluetooth, apalagi ya. Oh ini juga bisa mirror link ya. Kayaknya ya, kalau ya. Terus ini terus ada navigasi. Ada kamera 360 kalau mau pasang Pak Tri. Oh iya. Pasangin coba saranin. Yang jelas ada browsernya ya, ada YouTube juga. Bisa buka menunya. Nah menunya, lengkap sekali dari yang itu sampai ini nih. Ada Netflix. Apa itu Pak Netflix? Ini buat nonton film Pak Tri. Tapi film yang benar, bukan film yang enggak. Ya. Oke. Okay. Bagus banget nih ya. Berapa harganya Pak Tri? 2,5 juta. 2,5 juta. Oke. Okay. Kita lihat. Quad Core T3P1, nggak tahu lah apa itu ya. Pokok itulah teman-teman ya. Androidnya bagus banget. Baru ini pasang yang harga segini berarti ya. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah pasang yang harga segini. Oke, okay, bagus banget. Untuk yang lainnya masih standar. Kita nggak ada ya, rubah jadi AC digital itu belum. Repot. Ini dashboard belum bersih kayaknya karena belum dikerjain sama Pak Tri. Ini pasti remote lampu. Bu Astri ini kemarin tanya, Pak di mobil ada remote ginian, remote apa ya gitu. Remote lampu, untung saya ingat. Ya, untuk jok, dia backlit. Bahan jok biasanya kita pakai yang mereknya Camry, saya juga nggak tahu persis ya. Untuk warna jok hampir senada dengan bodi, dicari yang paling mendekati. Terus, grill chrome ya Pak Adria? Ya, grill chrome. Sama ada obengnya ya. Bonus. Oh bonus ya. Obeng. Oke, kemudian belakang ada spoiler ya, spoiler TRD yang dipasang. Memang setelannya dengan apa body kit juga TRD ya. Jadi kuncinya siapa? Kunci saya. Kamera belakang udah pasang.
Kemudian ini sirip IU juga ada krumnya di atasnya. Manis. Handle krum juga. Teman-teman masih mau mobil kayak gini, pesan aja di Pak Tri. 2015 oke. Base perkiraan berapa sih harga jadinya ini? 110 lah. Hah? Kira-kira ya? 110 ya? Banyak lah, masih banyak soalnya. Kira-kira 110. Oke. Terus mobilnya Mas Raffi mana? Sama mobilnya pesanan orang dari Jakarta itu? Masa dari Jakarta pesennya ke sini? Mas Andre sebentar. Jadi tanya teman-teman kemarin dapat pesan dari Jakarta. Udah dua dari Jakarta Pak Tri ya? Ya. Tidak lain tidak bukan cari KM rendah. KM rendah dibandingkan Jakarta gitu sebenarnya. Benar-benar amat sih enggak. Ini juga bagus nih mobilnya siapa? Adel. Del mobilmu Del. Oh mobil pembelimu, bagus banget joknya. Kalau gini berapa jok ini? Segini, 2 juta? Iya. 2 juta? Iya. 2 juta boleh duduk sama Adele, wuh. Gila. Bagus kan? Interiornya, wuh. Nice nih. Kalau Adele ini kan gandeng garasi Vios, jadi garapannya memang memper-memper pasti. Ini Adele kerjaan sendiri ya semuanya kemarin. Nggak ya? Nggak ya? Oke belum jadi ya, kita nggak usah banyak-banyak yang ini. Terus ini ngapain tuh main bola voli di sini? Lagi infeksi. Oh infeksi. Masih di spray boot kali Pak Tri? Punyanya Raffi. Soalnya dicat ulang Mas Raffi. Oh iya ini belang-belang kemarin ini ya. Udah selesai emang? Nih, tak intipin Mas Raffi, mobilnya ada di sini. Waduh, dicat semua, catnya baru nyes. Masuk spray boot lagi. Gara-gara kemarin, cat body kitnya ada yang salah sedikit. Kan, habis ini poles lagi, ulang. Pokoknya Senin selesai, teman-teman. Karena Senin Mas Raffinya mau ke Surabaya. Ini mobil L1558 Veki. 58 Veki, mobil Pul Darmo. Oke. Okay. Sabar ya Mas Rafi ya, pokoknya sini selesai lah. Dua hari lagi selesai, aduh bau cet. Cepat sih. Tutup lagi ya guys. Pak Tri, info harga terbaru berapa? Harga tahun 2014. Iya. 90 juta, diskon 10 juta. Wah, terlelek diskonnya 10 juta. Kue piro diskonnya, Cak? Oh, yuk. Tak tambahin ya. Tambahin? Tambahin di salon. Katanya bisa tambah-tambah diskon, bener gak sih? Bisa gak? Iya, ngomong dulu sama bosnya saya. Oh, gitu. Sama bosnya lepot lala. Terus minta tolong dong, Pak Tri, cariin dukun buat mobil ini. Ini yang Gen 2. Ini katanya kalau gak didukunin, gak laku. Ini kalau dibaikin tampilan di depan laku Pak. Ya udah. Teman-teman banyak yang kemarin kan bangga nih kira-kira laku Pak. Ini lo mesinnya lo tidak apa-apa cuma kurang-kurang atau aja. Mesinnya bagus, memang normal mobilnya. Hanya prahara jok yang bikin dia lama. Nanti kita ganti kasih yang baru. Ini mobil ini rasanya nggak hilang-hilang dari sini ya? Iya. Orang Madura. Hitam, jet black, peleknya putih, terus drumnya warnanya merah. Oke lah, serahlah. Ducktailnya tinggi, boleh boleh. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ada nggak mobil yang free yang siap bawa yang plat hitam? Ada banyak tuh. Mana? Benar. Ada. Mana? Ini. Mana plat hitam? Ini mobil hitam ini. Plat hitam. Jet black. Jet black masih. Oh iya. Teman-teman kalian kan nyari jet black kapan itu ya? Ini ada nih yang ready ya. Tuh. Kuning. Bagus banget ya. Stoknya banyak karena enggak laku ya? Baru digrojok lagi. Oh, baru digrojok lagi stoknya. Oke. Teman-teman itu ya deretan stok, kemudian yang 2015 ada di sana sampai ujung.
Banyak, 100 unit masih. Mana yang Jakarta? Oh ya, update sedikit ya Pak. Duh, saya lupa namanya. Maaf ya Pak ya. Karena gini, janjian semalam teleponan jam 8. Beliaunya nggak ke telepon, saya juga ketiduran. Pak Tri apa lagi masih? Ini plat B, oh ini barangnya dari Lakar Santri udah terjual. Nah ini yang dari Jakarta kemarin karena minta ditutup sand body, tutup dulu ya kemarin, kita las dulu kayak gini. Jogja. Oh, ini Mas Badawi. Bawa barengan nih Mas Badawi, full upgrade dua-duanya, sabar ya. Full upgrade dua-duanya, sabar. Ini Pak Anies. Pak Anies. Kirimnya seorang aja. Ini. Oh ini yang Pak Tri ngambil dari Lakar Santri. Udah bilang-bilang ngambil dari Lakar Santri, tiba-tiba di sini mobilnya bingung sih. Kirim mana Sorong? Papua. Di Sorong ngirimnya? Sorong. Pak Anies ya kalau nonton, ini mobilnya udah ready, plat B 2013 ya. Nyes. Dead Mika udah plat hitam. Bagus tak mobilnya? Jawabannya apa kalau sales? Bagus. Tapi teman-teman catnya memang bagus. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Nyala rang. Bagus, plat hitamnya belum dipasang, maaf ya. Oke, sebelahnya juga putih, juga ready. Kuning dong, aduh. Kuning tinggal satu, kebiasaan nih. Ntar coba, ini laku, banyak juga yang nanya abis itu, barengan biasanya. Barang lo udah tinggal satu gini. Oke, terima kasih ya. Ntar biar gak kepanjangan videonya. Teman-teman semuanya, selamat bekerja.